Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog pentar saya. Setelah selesai pemasangan speaker di pintu belakang, sekarang sekalian saya akan pasang kamera mundur di pintu belakang juga ya, biar sekalian nggak bongkar-bongkar. Untuk kamera belakang ini mereknya yang saya pasang DHD, tipenya 335. Ini saya beli online ya, seperti biasa kalau beli online. Untuk detail harga ada di akhir video, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Lagi untuk pembeliannya, di sini ada buku petunjuk ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada kamera mundurnya. Terus ada kabel untuk ke sini. Dan yang kabel yang panjang ini untuk ke head unit ya, dan disambungin ke sini. Oke. Dan untuk mempersingkat durasi vlognya, langsung saja ya kita pasang di mobil ini biar cepat selesai dan bisa kita tes. Oke, sebelum saya pasang kamera mundur ini, saya tunjukin dulu ya jalur-jalurnya. Untuk yang dari kamera mundur ini ada dua kabel, ada dua colokan ya, merah sama kuning. Untuk yang kuning ini kalian sambung aja ke kabel atau colokan yang warna kuning, yang kabelnya paling panjang tadi ya, yang ini. Kemudian untuk colokan yang warna merah kalian sambung ke colokan warna hitam. Kemudian setelah itu di colokan hitam ini ada dua kabel hitam dan merah ya. Nah, ini yang hitam dan ini yang merah. Nah, untuk kabel yang merah ini kalian jumper aja dengan kabel merah yang ada di colokan kuning. Kalau habis dijumper, terus disambungin ke lampu mundur atau lampu atret. Sedangkan untuk yang warna hitam ini langsung ke masa atau bodi mobil. Dan yang terakhir untuk kabel yang paling panjang tadi ya, yang menuju head unit, di sini ada colokan kuning dan ada kabel warna merah. Nah, untuk pemasangannya ini kalian lihat dulu head unit kalian masing-masing ya. Kalau head unit saya ini tipenya single DIN, tapi yang ada layarnya kita cari reverse kamera. Nah, ini reversing kamera, kabelnya warna pink, dan ini instalasi kamera mundurnya. Nah, ini disambung ke yang bagian sini ya, yang sampingnya antena radio. Nah, yang kuning ini kita sambung ke yang di sini. Terus kabel yang merah kita sambungin ke kabel yang warna pink. Nah, seperti itu rangkaiannya. Dan sekarang langsung saja ya, akan saya pasang di mobil ini. Nah, oke, semuanya ini sudah saya pasang. Kita lihat ya. Tapi cuma saya biarkan begini, enggak saya atur ya, nanti saya atur lagi. Soalnya ini sudah mau subuh. Oke, sudah terpasang.
dan kita lihat jalurnya. Nah, itu dia. Terus ke sini. Yang ini ya. Yang kabel kecil. Nah, ini. Terus sampai sana, sampai depan ya. Dan sekarang kita akan coba kita kontak, lalu kita arahkan ke gigi mundur. Oke. Nah, udah ya. Terus saya oper ke gigi mundur. Nah, sudah nyala. Nanti tinggal ngatur view-nya aja, dan akan saya atur nanti ya, siang ya. Oke. Oke semuanya, dan ini sudah saya pasang dan sudah saya atur ya untuk kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya ini saya tempel pakai double tip tepat di depannya lampu plat nomor ya. Dan sekarang kita coba aja langsung, kita tes seperti apa. Dan ini saya sebagai patokan ya, tepat berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita tes. Oke, sekarang kita kontak. Terus kita arahkan ke gigi mundur. Tinggal kita tunggu. Nah, seperti itu. Tepat di tengah ya. Sudah center antara kanan dan kiri. Oke. Oke, mungkin ini saja video kali ini tentang pemasangan kamera mundur di mobil Panther ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.